ada terupdate dari aplikasi MetaPop yang kita klaim dulu. Kita ke Twitternya. Ini yang terbaru. Kita bacakan. MetaPop, ide baru masa depan baru, bersemangat untuk peluncuran pra penjualan kami yang akan datang. Bergabunglah dengan kami dalam menjelajahi tren terbaru dalam cryptocurrency. Undang teman Anda untuk mengunjungi metapop.world. Nah, jadi mau ada pra penjualan. Jadi sudah masa pra penjualan. Ini yang satu hari lagi. Ini kok ada transfer-transfer ya? Apakah sudah bisa dicuankan ini? Kurang paham saya. Coba kita terjemahkan. Pengguna MetaPop yang terhormat, karena tingginya volume permintaan kenaikan kredit, kami akan memprioritaskan peninjauan aplikasi dari pengguna dengan lebih dari 30 view. Namun kami mohon kesabarannya saat kami memproses permintaan Anda. Terima kasih atas pengertian dan dukungan. Apakah sudah bisa dijual ini ya? Gambarannya transfer semua ya. Jadi aplikasinya ini mengharuskan kita KYC. Kita klik yang bawah ini, My Profile ini. Kemudian kita ini ketik ini yang dompet ini. Kemudian go to identifikasi sertifikasi ini, kita klik. Jadi kotak pertama masukkan nomor telepon, nomor kedua full nama Anda, ketiga email yang Anda daftarkan, baru submit. Tetap silakan Dior dan riset mandiri, karena ini menggunakan KYC atau identitas Anda. Jadi sekiranya ragu jangan dikerjakan. Tetap Dior. Setelah submit, maka jawaban please wait review, under review maksudnya review. Sementara itu masih itu untuk KYC-nya. Kita tunggu info selanjutnya. Terima kasih. Selamat mencoba.